ini nampak keladi udah daunnya udah pada rusak. Sebetulnya ini kalau mau disebut dorman ya memang lagi dorman, tetapi seperti aku katakan di video sebelumnya, kalau misalkan keladi dorman itu ada yang memang total dorman, ada juga yang memang seperti ini daunnya rusak cuman tidak habis. Nah yang ini yang ada airnya ini lagi dorman cuman nggak total. Nah kalau misalkan mau ditumbuhin secara cepat bisa kasih banyak nutrisi dan juga dibanyakin air. Cuman kali ini aku nggak di ini ya nggak disengaja ditumbuhin lagi karena mau melihat umbinya sekalian mau ini mau mencacahnya supaya lebih banyak. Nah ini daunnya rusak banget sobat semuanya. Memang sih kalau saat dorman itu kesempatan untuk melihat-lihat umbi mau diperbanyak ataupun nggak diperbanyak ya, yang jelas kalau mau lihat kondisi umbi ya seperti ini ketika dia lagi daunnya rusak. Kalau lagi bagus kan sayang banget keladinya nanti bakalan rusak, karena kalau keladi sedang bagus-bagusnya lalu dibongkar ya pastinya kan lonyok dan juga daunnya bisa rusak. Nah sobat pemula, kalau mau belajar memperbanyak keladi ya tentunya kalau kondisi seperti ini saat yang tepat banget. Nah seperti ini daunnya hijau tadinya cakep banget. Nah ini sengaja aku tampilkan yang seperti ini karena memang kondisinya lagi pada dorman, jadi supaya sobat semua sobat pemula juga tahu kalau mau membongkar-bongkar keladi keadaannya harus yang udah rusak seperti ini. Nah ini malahan udah mau tumbuh lagi dan ngasih anak, cuman pastinya ini bakalan dibongkar semua biar ini biar ditambah juga ini media tanamnya. Dan ini yang terpenting hari ini sih mau cacah umbi ya, tujuannya untuk memperbanyak buat semua. Makanya ikuti terus ya videonya, jangan di skip. Aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang udah ngasih subscribe-nya dan juga yang mungkin baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel sobat semuanya. Oke. Okay? Emang sih keladi jenis ini sih hybrid merah udah lama sih nggak dibongkar-bongkar, jadi tadinya setiap mau dorman udah ini ya udah persiapan nutrisi supaya enggak dorman. Namun kali ini ya tetaplah ini penasaran mau dicacah umbinya, mau diperbanyak. Ini malahan kalau mau dibiarkan ini udah mau tumbuh lagi menuju ke daun-daun yang muda, cuman menurutku sih udah terlalu lama jadi harus dibongkar. Dan juga ini termasuk yang hampir banyak cacing, cuman enggak di ini yang enggak di hilangin, biarin aja karena cacing juga salah satu penanda bahwa tanah itu memang subur. Tapi kalau kebanyakan sih kurang bagus juga, tapi ini masih dalam batas wajar, jadi cacingnya pun nggak aku buang karena emang kalau ada cacing itu memang ini ya memang subur ya. Nah ini ya udah dibongkar dan nanti bakal diliatin umbi-umbinya. Ini masih bagus sih sebetulnya, tetapi seperti aku ucapkan ya ini mau dibikin diperbanyak nanti supaya ini anaknya makin banyak, karena kemarin kan udah banyak yang pesan jadi mungkin ya agak kurang sih ini jenis ini, karena kalau nunggu dari bunga sih memang ini nggak pernah berbunga sih di tempatku, jadi untuk disilang dari perut banyak bunga itu susah sekali kalau jenis ini ya, kecuali ya itu salah satunya untuk memperbanyaknya dengan cara mencacah umbi, dan umbinya pun ini lumayan tergolong agak lama untuk besarnya, beda dengan keladi mirjani yang memang memperbanyaknya cepat banget. Kalau ini tanpa dicacah umbi, ini nunggu anaknya pun lama sobat semuanya. Dan ini kelihatannya ada yang memang umbinya juga masih lumayan kecil sih, ada juga yang apa ya yang kelihatan tadi udah agak besar, tapi rata-ratanya sih ini lumayan sih kecil-kecil ya umbinya sobat semuanya.
Yang ini sebenarnya mau ke arah tumbuh, cuman tetap dibongkar semuanya. Ini ada berapa ya? Sekitar 6, sepertinya 6 pohon. Nah, ini malahan ini udah bagus kalau mau diteruskan tumbuh ya. Memang udah mau tumbuh, tapi tetap aja sih disamaratakan, dibongkar. Penasaran, misalnya udah lama banget nggak lihat ini umbi si hybrid merah ini. Ternyata nggak ada ini ya, nggak ada hama pemakan umbi, nggak ada sama sekali. Emang ini pure karena mau dorman aja, jadi daunnya emang itu jelek, bukan karena banyak ini ya, banyak hama ataupun apalah itu sejenis kutu. Emang nggak ada sama sekali, ini pure bener-bener mau dorman, proses dorman. Tapi ya inilah kesempatannya untuk melihat-lihat umbi. Nah, ini malah gendong anak satu, nanti bakal aku ini ya, dipecahin anaknya. Dan buat sobat pemula, jadi kalau punya keladi di rumah, jangan takut untuk memperbanyaknya. Dan solusinya menurutku ya seperti ini, ketika jelek itu jangan dibuang ya, tetapi ya, biarin aja di pot. Kalau mau dicacah ya dicacah aja, kalau enggak ya enggak. Ini media tanamnya masih menggunakan media tanam yang tadi, cuman udah ini ya, udah diangkat-angkat di apa sih namanya tuh, yang dari bawahnya diputar jadi di atas, supaya ini supaya tidak padat, maksudnya itu ya sobat semuanya. Nah, seperti ini. Paling juga nanti dikasih pupuk kandang, pupuk kompos setelah 1 minggu penanaman. Yang tadi ini media tanamnya sama sekali nggak dibuang, cuman dilihat-lihat aja. Ketika masih bagus ya gunakan yang masih yang tadi, yang sebelumnya. Kalau misalkan mau diganti ya ganti, tetapi kalau terbatas sih media tanamnya, apalagi yang di perkotaan, mending nggak usah pakai yang masih, yang pakai lama, tetapi periksa dulu kondisinya ya. Keladi hibrid merah ini memang lumayan tergolong yang susah memberikan anak secara alami, dan umbinya pun ya kecil, jadi nggak sebesar keladi umbi keladi mirjani. Ya ini harus sabar sih sebetulnya, tapi ya memang lumayan juga sih dari harga sih. Emang gitu, kalau misalkan yang susah susah diperbanyak ya imbasnya ya emang ke harga, lumayan bisa bertahan sih. Nah, ini udah aku ambilin, dan itu di bawah di ini ya, udah di ada yang sebagian dicacah dan juga ada yang masih utuh. Nah, seperti itu umbinya tidak terlalu banyak, walaupun dari 6 batang itu seperti itu hasilnya tidak terlalu banyak. Cuman ya aku ngerasa bangga aja bisa mencacahnya, dan itu umbinya nggak ada yang busuk, walaupun udah ada ya tadi buktinya di wadahnya, di potnya itu penuh dengan air. Nah, menurut ini ya, menurut pengalamanku yang udah seperti dikatakan, kalau keladi itu memang penyukanya penyuka lembab, bahkan cenderung basah pun nggak apa-apa, yang penting mataharinya. Matahari itu harus tercukupi, jadi biar imbang antara basah di media tanam dan juga di daunnya tersinar matahari yang cukup, makanya nggak ada kebusukan. Oke, sobat semuanya. Nah, inilah hasil cacah mencacah sobat semuanya. Oke, ini masih utuh, belum diapa-apain. Nah, yang ini udah ini ya, ada yang pecah karena ini lumayan juga agak gimana ya, agak cepat retak. Kalau misalkan umbinya itu terbelah sedikit aja langsung langsung jadi pecah. Nah, ini udah ditanam kembali sobat semuanya, jadi hanya menggunakan media tanam, bahkan ada yang enggak sama sekali ditambahin, cuma dibongkar-bongkar aja, pengen tahu takutnya ada binatang atau hama yang merusak umbi. Ternyata enggak, masih ini masih bagus aja. Nah, untuk sobat pemula, kalau mau ganti-ganti media tanam kayak gini, kalau mau ini ya, mau memakai media tanam yang
yang tadi, yang bekasnya, ya nggak usah takut karena yang terpenting nggak ada hama sama sekali, bisa digunakan lagi. Nanti setelah kelihatan ada pertumbuhan, mungkin 2 minggu setelah penanaman kembali, yang sederhananya kasih NPK biru, yang bagusnya sih dicairkan aja ya. Karena kalau tanpa nutrisi, ya kasihan, udah dibongkar, udah ini uminya udah kecil, jadi harus diperbanyak nutrisi supaya pertumbuhannya cepat. Semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke? Okay?